Batik, kesenian turun-temurun milik Indonesia. Siapa yang tak kenal batik? Kerajinan yang satu ini memiliki nilai seni yang tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak dulu. Tak heran apabila budaya ini dinobatkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan kemanusiaan. Untuk budaya lisan dan non-bendawi, Masterpiece of the Earth and Intangible Heritage of Humanity, pada tanggal 2 Oktober tahun 2009 lalu. Kini, hari itu kita kenal sebagai Hari Batik Nasional. Pertumbuhan batik sangatlah pesat. Hingga sekarang sudah banyak bermunculan motif dengan beragam corak. Awalnya kerajinan ini dilestarikan oleh perempuan Jawa sebagai mata pencaharian lewat keterampilan membatik mereka, sehingga pada masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan, sampai ditemukannya batik cap yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Namun, ada beberapa keterampilan batik yang tidak bisa dilakoni oleh laki-laki. Seperti batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak mega mendung, di mana di beberapa daerah pesisir pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki. Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi turun-temurun. Sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Oleh karena itu, beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga tertentu seperti keluarga Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Ragam corak dan warna batik juga dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas. Dan beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Namun batik pesisir menyerap berbagai pengaruh luar, seperti para pedagang asing dan juga pada akhirnya para penjajah. Warna-warna cerah seperti merah dipopulerkan oleh Tionghoa, yang juga memopulerkan corak Phoenix. Bangsa penjajah Eropa juga mengambil minat kepada batik. Dan hasilnya adalah corak bay bungaan yang sebelumnya tidak dikenal, seperti bunga tulip dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah, gedung atau kereta kuda. Termasuk juga warna-warna kesukaan mereka seperti warna biru. Batik tradisional tetap mempertahankan coraknya dan masih dipakai dalam upacara-upacara adat. Karena biasanya masing-masing corak memiliki perlambangan masing-masing.